I don't know. No looks wish. Beginilah aksi lempar bola yang dilakukan Titus SB saat berusia 2 tahun. Sepintas terlihat ia seperti asal lempar. Namun ini bukan kebetulan. Titus memang anak berbakat. Lihatlah beberapa kali lemparan bola yang ia lakukan selalu tepat sasaran. Kini Titus semakin bertumbuh, tetapi kemampuannya tidaklah pudar. Bila dulu ia jago lempar bola, kini kemampuannya bertambah, jago menendang bola. Sejak usia dini, anak-anak sudah dapat dilihat bakat keistimewaannya. Anak-anak yang istimewa ini tidak hanya belajar lebih cepat, tetapi juga sering menggunakan cara yang berbeda dari teman-teman seusianya.